wanita seksi jadi pemandu kolam ikan. Baru-baru ini beredar kabar menghebohkan dari dunia olahraga pancing. Hal ini buntut dari sederet foto viral yang memperlihatkan sejumlah pemancing ditemani oleh wanita seksi nan cantik. Wanita pada foto itu mendapat banyak perhatian karena disebut-sebut merupakan seorang pemandu di suatu kolam pancing. Baru tahu ternyata sekarang mancing ada pemandunya. Pantes kok bapak-bapak sekarang hobinya mancing. Tulis laman Facebook Hobi Mancing, Senin 24 Agustus 2020. Belum diketahui pasti kebenaran informasi mengenai wanita tersebut. Namun, unggahan yang beredar di sosial media mendapat beragam komentar kocak dari netizen. Pada foto itu, terlihat seorang wanita berparas cantik sedang berfoto ria dengan sejumlah laki-laki yang memancing di kolam ikan. Penampilan wanita itu menjadi kontras dengan lingkungan sekitarnya. Wanita itu nampak mengenakan pakaian seksi dan rok pendek berwarna putih. Sejumlah pemancing yang berfoto dengannya pun tampak semeringah. Namun beberapa netizen menduga foto ini merupakan sekedar hasil editan belaka. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang percaya dengan kebenarannya. Nah, gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!